juga didukung oleh tim Patra dari Satrimobda. Ya. Itu ada seorang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang anggota Patra, ya. Ini menyiram dengan air sehingga anggota Satrimobda Metro Jaya ini kena di mukanya, di dada, di tangan dan di kaki. Setelah dilakukan pendalaman, dibentuk tim gabungan antara Direktorat Reskrim Umum Polda Metro Jaya dengan Polres Metro Jakarta Timur. Akhirnya hari Sabtu jam 6.30 di daerah Kopista, di daerah Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, telah diamankan. Ya, inilah pelaku yang diduga. Nah, ini namanya SAA. Saudara SAA ini berusia 21 tahun. Berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, ada rekaman CCTV, ya, hasil visum, helm pelaku, kemudian